sih aku, tapi mungkin karena off air kan dibatasin, jadi lebih banyak kayak TV, terus juga bikin apa di YouTube ataupun di streaming konser gitu-gitu. Udah lama banget aku gak ketemu sama Dede, karena sama-sama Dede yang juga sibuk. Terus kita kan emang sekarang tuh menghindari banget kayak kumpul-kumpul kalau memang misalnya bukan ada kerjaan gitu. Ada lagi sih, mudah-mudahan segera. Kalau WhatsApp-an atau video call-an itu beberapa kali emang selalu ya jauh di mata dekat di hati. Menjelang hari pernikahan mungkin ada cerita tuh. Kalau gitu hashtagnya harus apa? Halal lesbar. Halal lesbar sampai halal. Doain aja kalau mereka memang berjodoh, semua dilancarkan. Amin. Banyak curhat-curhat yang Dede sampai nama aku yang pastinya nggak akan aku share. Oh, berbulan depan kan? Kalau misalnya itu rahasia, kira-kira aku bakal ngomong nggak? Iya. Oke, terima kasih ya. Itu sampai segitunya, dia kan kakak gitu, sama orang Sunda. Iya, soalnya kan sama orang Sunda, sekecil-kecilan. Udah, ada bocoran buat kalian. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Lamaran udah tahu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.